Halo bosku, apa kabar? Ya, thank you for YouTube ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kita akan spill-spill tas yang lebih mantul lagi. Cuman sebelumnya saya mau minta maaf kepada kakak yang mungkin barusan saya blokir ya. Jadi begini, kakak ya, tadi kakak komen mungkin ya. Mungkin kakak yang tadi komen di konten saya sebelumnya. Sama kakak ya, saya juga orang yang tidak mampu. Ya, saya juga orang yang susah. Saya juga lagi berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, untuk membantu keluarga dan sebagainya. Jadi saya doakan untuk kakak supaya diberkahi ya, baik keluarga ataupun diri kakak sendiri, segala sesuatunya dilancarkan ya. Jadi mungkin saya yang terlalu sensi atau mungkin bagaimana ya, saya minta maaf ya. Cuman kan kita menelaah dulu nih kakak ya, supaya kita juga sama-sama paham, kita juga sama-sama mengerti ya. Ketika saya berjualan tadi, bikin konten sebelumnya kan saya ada spill tas yang harga 50.000 ya. Jadi kalau di tas dengan harga 50.000 itu sungguh sangat layak, bahkan sungguh sangat murah ya, dengan kualitas yang seperti itu ya. Apalagi kita tahu ini tas bukan dari sini tapi dari luar ya, artinya dari luar lah kita perhaluskan seperti itu. Nah, di harga 50.000 itu sebetulnya bisa dikatakan worth it banget ya. Sangat-sangat worth it banget lah begitu. Cuman ketika kakak tadi ngechat ke saya, "Kang, saya mau ini." Lalu saya bilang, "Oke, siap." Ah, ya kan, saya kirim nomor saya bla 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 ya kan. Nah, cuman kakak bilang gratis ongkir ya. Nah, mungkin di situ ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah pernyataan itu yang kadang-kadang membuat hati kita itu jadi gendok gitu loh ya. Mungkin kakak hati kita itu merasa gimana gitu loh. Jadi seandainya 50.000 ini harga jual kita lalu gratis ongkir, yang kita dapat berapa lagi gitu loh ya. Mengingat ini barang yang saya jual ini bagus gitu, dan mengingat dari segi harga juga udah tidak terlalu mahal gitu lah ya. Jadi mungkin saya tadi terlalu sensi, jadi maaf ya kak. Jujur aja ya, kadang kita selalu kadang gini, kadang kita juga menyayangkan pola pikir loh kak ya. Jujur aja, itu ada 50.000 mah tuh gratis ongkir mah seberapa deui ka urangna gitu ya. Betul, belum lagi nanti saya packing ya, itu saya packing, saya lakban, lalu saya antar ke kurir gitu loh. Jadi ya, bis kita sih sebetulnya saya salah lah ya. Saya akui saya salah, udahlah langsung blokir gitu ya kan. Artinya bukannya saya tidak menghargai ya, tidak. Jadi saya itu memang ya manusia ya. Kadang ada sumbu-sumbu yang ketika terpercik tus bem gitu ya. Tus bem, tetapi kita ketika ada percikannya itu percikan yang memang aduh gitu loh ya. Kadang gitu. Jadi intinya saya minta maaf nih kak ya, mungkin tadi kakak komen nggak apa-apa, kita perbaiki nanti komunikasi kita, nanti saya buka, nanti kita komunikasi dengan baik lah ya. Karena sebetulnya segala sesuatu itu, segala setiap masalah itu pasti akan menjadi baik ketika dikomunikasikan. Mungkin di sini saya yang salah ya, karena kebetulan saya juga lagi datang bulan cek agar ya, aduh panen di ya nanti sawah ke kerte panenak kegaloreng gitu nya, jadi rada sumbutnya rada gancang dia nanti rada cepet ke ini apa tuh namanya tuh ke panti gitu bang, gitu ya. Jadi gitu kakak ya, jangan beranggapan kalau saya ini sombong lah ya. Saya sombong, saya angkuh, tidak ya, tidak bosku ya. Justru saya ini gimana ya, saya ini teh menganggap pembeli-pembeli saya itu keluarga sebetulnya ya. Memang walaupun kadang saya itu punya sumbu yang kadang-kadang gampang terpantik gitu ya. Jadi intinya saya minta maaf bos Budi ya. Oleh karena itu, yuk kita gitu ya. Si Akang ngomong-ngomong lah, gandeng sih sebenarnya. Langsung saja bos nih. Di sini nah. Kita ya, saya punya kulit mantul. Bos, mending diambil bos. Ya, jarang-jarang ada tas kulit segemuk ini bos tuh. Ya, kalau saya berjualan, saya itu utamakan penglihatan ya, saya utamakan tuh. Saya utamakan. Nah.
Tuh, ya saya utamakan penglihatan. Nah, mantul ya? Mantul ya? Tuh. Ini mah like new. Oh, betul. Ini Pierre Cardin, Bos. Serius ya? Ini Pierre Cardin. Ini sangat mewah, like new. Jujur aja, ya. Like new. Ya, ini masih di atas AK, ya. Anak lain itu masih kalah dengan ini, Bos, ya. AK saya tadi, ya, AK yang warna ungu, ya, itu sold di 400. Berarti ini, ya, harusnya di 500. Tetapi, ya, ini saya kasih 400 saja, ya, 400. Jujur, sejujur-jujurnya, ya, ini ibarat kata kita beli di counter, ya. Ibarat kata ini kita beli di counter, seperti baru banget, Bos. Gemoy banget ya tuh. Cakep ya nih. Yang mau 400 Bos sudah Bos ya ini mah. Aduh mantul banget ya. Kebayang enggak kita beli kayak beli ini gitu loh. Kayak beli di nya juga beli di material. Kelihatan ya? Nih. Kita lanjut. Lalu kita punya nih. Saya punya CD. Ya. Ya dideketin aja. Jujur ini kulit asli, semua muanya ini kulit asli, sampai ke sini kulit asli. Ya, dia di sini Dior. Tuh. Dior dan ada nomor serinya. Ya. Dia di belakang ini ada nomor serinya, ya. Nah, di sini ini nomor seri ya, cuman tidak kelihatan karena dia seperti suede ya. Ini pernah saya suatu ketika menjual yang begini di harga hampir di harga 2 JT. Jujur ya, saya pernah menjual yang begini di harga 2 JT. Akan tetapi, ini talinya pengganti, Bos. Yo, akan tetapi, walaupun ini pengganti cocok gitu loh ya. Ini cocok. Jadi ini talinya itu pengganti. Jadi tali aslinya tidak begini ya. Tali aslinya tidak begini, tapi cocok gitu, ya kan? Cocok ya, cocok, serius cocok. Ya jadi, mengingat ya, melihat, lalu kita memutuskan, ini saya kasih harga di 500 saja, Bos. Ya, 500 saja. Menurut saya, mending diambil ya. Buat para ladies-ladies yang suka dengan fashion, ambil saja ya. Karena tidak mengganggu pemandangan ya. Talinya ini justru mengkombinasikan gaya yang lebih modern. Tuh, ya kan? Handphone dompet masuk. Ini saya kasih 500 mau Bos. Murce ya. Kemudian, nih. Saya punya COC. Ya, ini COC bukan sembarang COC Bos. Dia motif ular dan dia di sini emboss. Kelihatan toh? Nah, dia di sini emboss. Kelihatan? Nah, sampai ke pinggir-pinggirnya nih emboss. Dia di sininya emboss. Dia di sininya emboss. Ini kulit mantul. Tuh. Tuh, ya. Kulit mantul, mantul banget ini ya. Tuh, ya, COC. Nah, kalau ini aduh, Bos ya kita net note aja. Ini yang mau saya kasih di 500. Ambil Bos. Sebetulnya ini udah terlalu murah ya di 500. Serius ya. Bisa perhatikan ya kombinasi warna, kombinasi tali panjang, hardware-hardwarenya di bawah-bawahnya ya di 500. Kemudian saya punya ini Marja. Ya, saya punya Marjaku. Dia lelah-lelah di sini ya, lelah-lelah pemakaian saja, tapi tidak terlalu nampak ya. Tuh, ini kulit asli ya. Tuh, kulit asli ya. Kalau ini mulus ya, ini kalau mulus di atas 1 JT ya. Marja Bos, kalau ini mulus di atas 1 JT, tapi dengan warna seperti ini. Ya, sebetulnya tidak terlalu kelihatan ya. Dia masih kelihatannya oke-oke saja. Dia masih kelihatan baik-baik saja. Tuh, ya, cakep banget.
Ya, ada emas 9 karat. Nih. Saya kasih 500 yang ambil, Bos. Ya, jadi ketika kita pakai tas ini ada lambang yang menjelaskan bahwa saya adalah marja, kan gitu. Cakep ya, di 500 mah sungguh murah ya, murah dan sangat murah. Lalu nah, ini cocok dipakai sama ibu-ibu. Ya memang tas ibu-ibu ya. Maksudnya ini mewah lah kulitnya ya, tebel banget ini tuh. Ya, cakep ya. Ah, gemoy ya. Gemoy ya. Tuh, cuman ini ada minus-minus di sudut lah. Ya, tuh, minus-minus di sudut begini ya. Tuh, minus-minus di sudut. Nah, kayak minus-minus di sini nih ya. Tuh, ya minus-minus di sini nih. Ya, minus-minus pemakaian lah. Ya, tuh. Nah, kalau kulitnya mantul, Bos. Ya, ini mantul. Jadi ini akan saya sesuaikan harga dengan kualitas. Berapakah ini yang mau? Ini saya kasih di 190 ya. 190. Gas ke. Cakep, Bos. Lalu lagi ya, saya punya tas kulit mantul. Nah, ini juga sama ya. Ketika tekstur kulitnya gemoy begini, ini sangat keren, Bos. Tuh. Ya, sangat mantul. Ya, kayak laksana kulit gajah ya, tuh. Nih, laksana kayak kulit gajah. Ini mantul sangat ya nih. Ini mantul sangat. Nah. Ini keren. Ya, dari modelnya sangat keren. Ini saya kasih 200 aja, Bos, ya. 200 gasgen. Nah, saya punya yang paling keren. Ya, yang paling keren ini dia metro. Ya, tuh. Ini masih mantul ya, kulit-kulitnya masih keren dan ini ada tulisan di bawah. Cuman ini sayang minus tali panjang. Ya. Ya, ini minus tali panjang. Kalau tidak minus tali panjang, ya, artinya kalau ini masih lengkap, ini di harga 1,2 ya. Biasa yang lain jual ini di 1,2. Ya, karena ini minus talpan, barangkali ada yang mau ya cari-cari rantai atau apa. Ya kan enggak mungkin ya gara-gara enggak ada talpannya harus dijatuhkan murah ya. Emang talpannya berapa gitu. Cuman ya memang kurang sempurna ya tanpa tali panjang. Berapa dong? Ini mah barangkali ada jodohnya tali panjangnya. Tidak, Bos, gemoy banget. Ini saya kasih 600 ya, Sob. 600 gemoy, serius ya. Kemudian terakhir saya punya model kulit gajah. Ya, jadi cakep banget. Nah. Tuh, jadi jangan takut ya. Buat rekan-rekan jangan takut ngepix banyak, jangan takut ya karena tas itu ya bisa dijadikan aset juga ya. Ketika tas kita hobi, tas kita bag lovers, kita ngepix 1, ngepix 2, ngepix 3 lalu banyak koleksi di rumah. Ketika kita bosan, kita bisa sell lagi ya. Atau kita sumbangkan, kita jadikan tali kasih kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, ya kan, tetangga kita, nggak jadi masalah. Tetapi ketika kita mau jadikan aset, bisa ya, karena kalau seperti ini mulus ya, ini mulus sekali, mau dipakai seberapa lama juga kalau kita perawatannya bagus, dia akan tetap mulus ya, disimpan di lemari kita jebret gitu ya. Lalu nanti datang keponakan kita atau datang keluarga kita dari kampung ya kan, kita kasihkan nih buat ibu, buat bibi, buat kakak. Apa nggak seneng banget dia, padahal harganya berapa ini ya kan, 300.000 ya tuh, ini 300.000 tapi hatinya kakaknya pasti langsung didoain yang baik-baik ya.
Kadang ada orang yang apa yang lebih bahagia ketika dia dikasih benda ya atau barang ya, menjadi sebuah kenang-kenangan ya. Karena kalau kita memberikan uang kepada saudara kita yang datang, itu kan uang itu sifatnya hanya sementara ya. Memang semua sifatnya sementara ya, tapi maksud saya uang itu kan sifatnya itu cepat ya, tidak apa, tidak bertahan lama ya, beda dengan benda atau barang ya. Tetapi kalau memang kita punya keluarga yang betul-betul membutuhkan uang, sudah pastilah kita mendahulukan yang namanya uang daripada barang ya, karena sudah urgen ya. Urgen apa arjen? Urgen ya. Jadi kita apaan kita ngasih barang ya, kita bantu dengan materi yang kita punya dan semampu kita. Ya, yang ini saya kasih di 300. Angkut, bosku ya. Oleh karena itu, thank you ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk kakak yang tadi barusan saya blokir, saya minta maaf ya. Nanti saya buka lagi ya. Biasa itu mah ya. Kalau datang bulan mah biasa. Ya, oke, bosku, thank you. Salam sehat, salam sukses. Thank you for itu. Ya, I love you all. Dadah.